Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Itu Wahyu. Oke, baik, di video kali ini admin kembali ngebahas sebuah paucet yang sangat legit ya, karena sebelumnya admin udah membuatkan video penarikannya dan alhamdulillahnya landing. Untuk itulah kita kembali nge-review paucet ini. Paucet apakah itu, men? Paucetnya ialah Nokofaucet. Di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video admin ini langsung saja disupport. Caranya cukuplah sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin. Linknya ada di deskripsi. Oke, baik, di sini web yang bakal kita bahas bernama Nokofaucet ya. Udah kita bilangnya tadi. Di sini langsung saja kita review webnya ya. Kita masuk dulu. Yang pertama teman-teman harus lakukan di sini jika ingin bermain yaitu seperti biasa menekan link pendaftaran di deskripsi. Nah, setelah menekan link pendaftaran nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Selanjutnya di sini bisa dilihat ya, earn more reward with short link ini BTC. Ada banyak sekali misinya ya, yaitu yang pertama ada paucet, yang kedua daily bonus, yang ketiga referral komisi. Untuk komisi rewardnya 20%. Dan di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini untuk komplit misinya 671 juta. Misi sudah diselesaikan, penarikannya 6 juta. Bagaimana itu bekerja? Di sini ada daftar, login, selesaikan misi dan penarikan. Lanjut di sini kita daftar dulu ya. Kita pilih sign up. Queen traffic. Nah, untuk sign up-nya di sini cukuplah sangat gampang juga ya, cukup memasukkan username, email, password, konfirmasi password, lalu pilih gambar terbalik, setelah itu register. Setelah itu kita ke sign in atau login ya. Nah, setelah berhasil sign in nanti tampilannya itu bakal seperti ini ya. Di sini ada pemberitahuan ya bahwa mana tadi? Nah, ini ya, dapatkan 300.000 token per hari dari Offerwall ya. Kita lihat-lihat dulu di sini. Reward kit to the earner 202 token. Oke, untuk misinya di sini kita tekan aja garis 3 ya. Misinya di sini banyak sekali, ada ranking, Offerwall, daily bonus, voucher, shortlink, PTC, daily task, referral, itu aja ya. Banyak banget ya misinya. Kita bahas sedikit-sedikit ya biar nggak terlalu banyak memakan waktu. Di sini ada apa ini? Top user ya. Top user apa ini nggak dijelaskan. Oh, ini Offerwall ya. Di sini ada referral, ada user PTC dan shortlink ya. Kita skip dulu ya dari ranking, ada Offerwall ya. Ini misi baru dari website ini ya, ada Offerwall. Untuk platform pihak ketiganya ada CPX Research, Timewall, Monlik, One Ads ya. Kita skip dulu ke bonus harian atau lebih simple dibilang daily bonus ya. Caranya di sini kita pilih aja kayak gini. Klaim. Nah, ini jika kita ngeklaim kita harus menyelesaikan satu shortlink terlebih dahulu ya. Cara klaimnya nanti kita scroll aja ke bawah lalu kita klaim ya. Tapi di sini harus selesai satu shortlink. Untuk itu kita skip dulu. Kita pilih yang bisa-bisa aja ya, yang gampang-gampang. Ini misi paucet. Untuk misi paucetnya waktu tunggu 5 menit, rewardnya 50 token, EXP 1 EXP, available 150 available misi ya, yang bisa diselesaikan setiap hari 150. Cara klaimnya juga nggak susah-susah parah ya. Kita tekan aja gambar terbalik, kita scroll ke bawah dan pilih claim now. Udah kayak gitu aja ya. Sukses, klaim sukses ya. Artinya klaim kita udah berhasil. Kita skip dulu di sini. Kita masuk ke dalam misi yang misi sejuta umat ya, yaitu misi shortlink ya. Nah, ini banyak sekali shortlink yang nantinya teman-teman bisa selesaikan ya secara gratis, no depo dan no referral. Selanjutnya kita tekan garis 3, kita pilih misi yang lain lagi. ada BTC ya, atau lebih biasa dibilang pay to click ya. Di sini misinya itu banyak sekali ya, dan untuk rewardnya itu beragam ya, tergantung waktu yang kita pilih. Intinya makin lama waktu yang kita pilih, maka makin besar pula token yang kita dapatkan. Di sini ada 5 detik waktu tunggu dengan 20 token yang kita dapatkan. Begitu pula yang kedua, 15 detik waktu tunggu dengan 50 token yang kita dapatkan. Cara kerjanya juga cukuplah sangat gampang parah ya, kita tekan aja view. Lalu di sini kita bakal diarahkan ke web yang berbeda. Jika kita udah berada di web yang berbeda, di sini kita tinggal menunggu tergantung waktu yang kita pilih. Tadi kan kita pilih 5 detik, maka di sini kita tunggu selama 5 detik. Setelah 5 detik berlalu, kita kembali aja. Nah, nanti secara otomatis kita bakal diarahkan untuk memverifikasi. Cara verifikasinya sangatlah gampang juga. Kita pilih antibotnya, yaitu pilih gambar terbalik. Lalu kita scroll ke bawah, dan di sini kita pilih verifikasi. Klaim pilot, anjis. Coba kita ulang. Kita tunggu selama 5 detik ya. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, kita kembali. Tunggu pilih gambar terbalik. Kita pilih gambar terbalik, kita verifikasi. Ah, kalau ini berhasil ya, klaim sukses. Kita selesaikan lagi yang satu ini, waktu tunggunya 15 detik ya, nggak apa-apa ya, kita tunggu aja selama 15 detik ya. Ini web anjing ini ya. Koin pola, kami udah daftar kemarin, nggak tahu kenapa akun kita tiba-tiba di ban ya. Web. Oke, setelah ngerasa sudah 15 detik. Tunggu, kita kembali. Kita verifikasi lagi, kita pilih gambar terbalik lebih tepat-tepat ya, agar tidak pilot caca. Ancus. Kita lagi ya sampai berhasil ya 15 detik. Agar teman-teman bisa melihat ya. Kita tunggu 15 detik. Kita kembali. Kita pilih gambar terbalik, kita verifikasi. Nggak tahu lah, males ya. Udah 2 kali masih aja salah paucet ya. Di sini ada daily task ya, misi hariannya. 1000 token Offerwall ya. Banyak sekali misi-misinya di sini bisa diklaim ya. 1000 token Offerwall akan mendapatkan 100 token ya. Jika kita menyelesaikan 1000 Offerwall akan mendapatkan jika mendapatkan 100.000 token dari Offerwall 2000 token, dan masih banyak lagi ya misinya. Ada juga sistem referral ya. Selanjutnya di sini kita ganti aja misi yang lain. Ada referral ya, yaitu mengundang teman atau menginvite. Ini dia link referralnya ya, kita bisa copy aja nanti ya. Kita salin seperti ini. Kita salin, pilih semua, lalu kita salin. Setelah itu kita share ya. Jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita, maka kita bakal mendapatkan sekitar berapa tadi? Sekitar 20% ya dari reward teman yang kita undang tersebut ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini ke penarikan ya. Kita ke payment, lalu kita pilih ke withdraw. Cara penarikannya juga gampang susah ya. Kita pilih ada BTC. Lalu kita masukkan token yang kita miliki. Berapa token ya tadi? Coba kita lihat, 17.000 token ya. 17.000. Kita ke payment, lalu kita ke withdraw. Di sini kita masukkan penarikannya dalam BTC ya, dalam BTC. Lalu di sini kita masukkan 17.000 token ya, 17.000 token. Atau sekitar ya 47 satoshi. Lalu kita masukkan address-nya di sini dan kita withdraw. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa disupport. Caranya cukuplah sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja admin tutup videonya sampai di sini, dan akhir kata dari admin, wassalam.